jangan lupa tidak keluar rumah dulu ya, biar kalian tetap sehat di rumah. Nah, kita doakan di rumah tetap semangat belajarnya. Kali ini akan belajar dengan Bunda Ida, kita akan belajar tentang keragaman, keberagaman, karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, kaya akan suku, kaya akan ras, kaya akan budaya, bahasa, dan masih banyak lainnya. Makanya Indonesia itu adalah negara yang luas. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menyikapi keberagaman tersebut. Tidak hanya Indonesia anak-anak, di keluarga kita sendiri pun itu sudah beragam. Masing-masing anggota keluarga seperti ayah, ibu, adik kita itu memiliki karakteristik masing-masing. Kenapa Bunda bisa memiliki karakteristik masing-masing? Iya, karena kita manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan dikaruniai sifat, watak, ciri khas yang berbeda-beda. Untuk itu kita sebagai manusia wajib untuk saling menghargai, saling menghormati dan bertoleransi. Contohnya nih, keluarga Nina itu memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Nina memiliki kegemaran membaca buku, tetapi adiknya memiliki kegemaran menggambar. Ayah Nina memiliki kegemaran berkebun dan ibunya memiliki kegemaran memasak. Mereka memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Nah, bagaimana yang terjadi apabila mereka tidak saling menghormati? Bisa saja Nina nanti bermusuhan sama adiknya karena Nina kan tidak gemar menggambar seperti adiknya, ya kan? Tetapi jika disikapi secara positif, Nina menghormati, menghargai adiknya, maka akan tercipta kerukunan di dalam keluarganya tersebut. Maka dari itu, itulah pentingnya kita menghargai keberagaman karakteristik individu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah ini Bunda akan memberikan tugas untuk anak-anak menceritakan karakteristik keluarga anak-anak. Ayah misalnya, ayah memiliki kegemaran apa? Ibu memiliki kegemaran apa? Atau adik kakak memiliki kegemaran apa? Atau selain kegemaran, boleh karakteristik sifat. Misalnya, kalian memiliki sifat yang rajin belajar, sifat yang ramah, sementara adik memiliki sifat yang cuek atau sifatnya manja. Nanti bisa dijelaskan dalam bentuk tulisan ya. Boleh kalian gambar dulu anggota keluarga kalian, kemudian jelaskan karakteristik masing-masing di bawahnya. Kemudian di foto hasil pekerjaan kalian, kemudian di-upload ke sini. Bunda tunggu ya. Selamat belajar. Bunda doakan semoga semangat terus. Salam dari Bunda Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.